Kamu tahu, baru-baru ini jatuh meteor di Lampung. Iya, tahu, saya itu, saya dengar berita. Begini, kalau jauh meteor di depan rumahmu, kita bagi dua, beritahu saya, jangan beritahu tetangga. Iya, Jangan beritahu tetangga, kasih tahu samaku, biar saya jual ke Amerika dan kita bagi dua. Sini saya bisiki. Kita bagi dua nanti. Seperti kemarin di Sumatera Utara itu dijual 200 juta kepada orang Amerika untuk dikoleksi. Iya betul. Makanya kau berdua aja jatuh meteor depan rumahmu. Maksudmu apa? Iya slow. Kita akan bagi dua uang yang gak usah kau galau. Gak usah galau, kita jual ke sana nanti. Sini kau jangan bermalas-malasan. Memang di saat pandemi ini cari duit susah. Cari duit susah. Kau dibilangin nggak percaya. Sini tak bisiki. Serius loh. Lah aku batu meteor 200 juta. Jangan kasih tahu tetangga. Cius. Ih. Cius. Iya, 200 juta. 200 juta, kasih tahu sama saya. Begini, nanti kok jatuh depan rumahmu, sini tak bisiki. Jatuh depan rumahmu, jangan kasih tahu tetangga. Mahal tuh batu meteor. Mahal. Ya, sini tak bisiki. Jangan kasih tahu tetangga. Bahaya mulut tetangga, nanti bocor. Iya, jangan kasih tahu sama tetangga, kasih tahu sama aku. Biar kita jual ke Amerika. Lumayan 200 juta kayak yang di Sumatera Utara kemarin. Jatuh depan rumahnya. Meteor dijual 200 juta. Iya betul, serius.